Potongan alpukat segar ditambah serutan es dan ditaburi lelehan coklat. Cocok banget jadi teman melepas dahaga di siang hari. Segar. Inilah salah satu menu andalan kedai Es Hits yang ada di Yogyakarta. Pembelinya datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Oke, jadi kan ini udah yang kedua kalinya ya saya datang ke sini. Yang pertama coba itu karena ya yang pertama kan lihat sini rame bener gitu lah. Terus ya udahlah coba sini ya, ternyata sih emang enak gitu loh, makanya datang lagi ke sini. Tadi masnya pesan apa mas? Tadi pesan es teler plus durian. Oh, plus durian. Untuk rasanya gimana mas? Rasanya sih enak ya, emang dari situ juga di sini es telernya itu untuk toppingnya itu nangka, buah-buahnya sama duriannya itu juga emang banyak gitu. Ada lebih dari 20 menu yang tersedia di sini. Mulai dari es kocok hingga es teler. Tapi menu paling larisnya es teler spesial dan es kocok mangga keju yang bikin ketagihan. Harganya pun bersahabat, mulai dari Rp12 sampai Rp18.000 saja. Tapi kalau mau menikmati kesegaran menu olahan es di sini, kamu harus menunggu sekitar 10 menit untuk mendapatkan tempat karena kedai ini tak pernah sepi pengunjung. Mau coba? Datang saja ke Jalan Selokan Mataram, Yogyakarta. Tapi lihat waktunya ya, soalnya kedai ini buka dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore.